ini tanda amalan Ramadan diterima. Ketika membicarakan faedah puasa Syawal, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan, itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Karena Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik untuk melakukan amalan soleh setelah itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah diikutkan dengan kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Lataif al-Ma'arif, halaman 388.